Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba bermain game PS2 di PS4 Slim. Saya menggunakan stick PS4 menggunakan layar HP, yaitu adalah Resident Evil 4 PS2, guys. Langsung saja di sini kita mulai, apakah game Resident Evil 4 PS2 ini bisa dimainkan di PS4 ataukah tidak, guys. Di sini bisa sambil rekaman juga menggunakan layar HP, guys, ya. Oke, guys, ken. Dan untuk gambarnya memang PS2 itu kalau mode full screen-nya gepeng, guys. Oke, inilah dia Resident Evil 4 PS2, guys. Gaskeun lah. Langsung saja di sini kita skip. Nah, kan gepeng. Kelihatan nggak? Oke lah. Seperti ini, guys, ya, untuk gameplaynya. Aduh, bentar. Tembak dulu burungnya, guys. Susah. Cuman kalau gak salah ada sih pengaturannya di sini nih. Screen adjust with screen on. Oke. Nah, full screen, guys, walaupun game PS2. Kena lagi. Aduh. Sorry nih, terhalangi jari saya, guys. Tangannya ngebug, guys. Ini yang versi mod, guys, ya. Nemu random saya di internet. Langsung sakit perut.
Punten memang. Musiknya langsung berubah, langsung ketahuan. Oke, mati guys. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton jadi game PS2 yang berjudul Resident Evil 4 mod si asli berjalan lancar di PS4 Slim guys. Ini asli nih game PS2, cuman mainnya di PS4. Oke, semoga bisa menjawab rasa penasaran kita semua. See you in the next video.